Assalamualaikum. Hari ni aku terima satu lagi barang ni. Kebetulan lagi kerja. Dia orang hantar letak atas tembok tadi. Jom kita buka lah ni apa. Okey, ni apa nama dia? Humidifier daripada Bios. Bios ni brand power bank dengan kabel charger aku. Aku scroll-scroll kat Shopee, nampak pula benda ni. Aku tak tahu benda ni pakai bateri ke tak. Kita tengok dulu. Sebelum ni aku tak ada, memang tak ada tengok review ke apa-apa ke, mana-mana. Jadi aku beli lah. Pasal kereta ni dah lama kan, macam-macam aroma ada. Dekat sini dia kata boleh mencegah bau-bau yang kita tak ingin ni. Ni aroma diffuser. Aroma diffuser. Maksudnya kena letak titik-titik tu lah kan. Two level adjustment gradient ambient light. Kalau titik-titik tu mana aku ada. Bagi benda ni dan kabel charger. Lepas tu ada ni lah, dia punya manual dia. Yang ni tak faham ni, baru kita baca. Macam ni. Oh, benda isi air kot. Oh, benda ni isi air dulu. Lepas tu on kan. Oh, kalau tak ada chemical tu macam mana? Tak boleh pakai lah. Nantilah kemudian lah kita pasang. Okay, itu aja. Nanti video ni kita sambung nanti kemudian. Okay, masukkan dulu kabel ni. Dia punya soket ni yang dia bagi, USB kabel. Kali ni kita gunakan power bank je lah untuk demo ni. Cocok kat sini. Try tekan on tengok. Oh, tak boleh. Kena isi air dulu kot. Isikan air dulu dekat dalam ni sampai takat yang tertulis maksimum. Lepas tu kita masukkan essential oil ni. Lebih kurang dalam 4 titik macam tu. Tutupkan dia. Sekarang kita tekan on. Nampak dia keluar lampu tu. Lepas tu dia macam menggerak-gerak sikit. Tapi tak keluar lebih lagi. Tunggu sekejap. Okey, boleh dah. Dia dah keluar asap tu. Nampak? Bau dia pun boleh tahan. Aku gunakan apa benda nama tadi. Hilang stres. Macam tu. So boleh letak kat dalam kereta. Dia portable kecil je. Tapi tak tahan lama je ni. Aku dah try dah. Lebih kurang dalam 2 jam macam tu. Lepas tu korang kena refill balik.